Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk rakan-rakan sahabat-sahabat semua. Okey, hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan rakan-rakan sahabat-sahabat yang duduk dalam channel YouTube Nizam Power. Okay, saya nak kongsikan tuan-tuan bagaimana nak menjaga risiko dalam pelaburan. Okey. Hari ini orang ramai semua nak cari tentang pelaburan yang boleh mendatangkan keuntungan yang sementara ni dalam pandemik ni boleh membantu menjana pendapatan. Okey. Jadi di sini sebenarnya saya selalu berbicara tentang pengurusan risiko pelaburan. Okey. Bila kita cerita tentang pengurusan risiko pelaburan, bermaknanya kita perlukan tiga perkara yang sangat penting, iaitu yang pertamanya platform pelaburan. Di mana platform pelaburan ini adalah benda yang paling penting daripada tiga. Kerana apa? Jika anda salah memilih, anda akan rasa buang masa untuk kita membina balik platform yang baharu. Okey. Jadi dia ramai orang dalam bicara bisnes di TV3 3 hari lepas, sebuah syarikat platform menyatakan bahawa dalam masa 1 minggu saja rakyat Malaysia telah mendaftarkan akaun untuk pelaburan saham di Malaysia di bawah platform Rakuten Trade lebih kurang dalam 30,000 orang dalam masa 1 hari. Maknanya apa yang saya kata 30,000 orang dalam masa 1 hari, maknanya lebih kurang dalam sebulan boleh jejak 100,000 orang. Hari ini ramai yang nak belajar bermain saham. Kerana apa? Kerana mereka melihatkan saham itu boleh mendatangkan keuntungan. Yes, anda nampak sebenarnya apa saya sharekan adalah platform. Okey, dalam bicara saya kali ini, kita bercerita tentang yang pertama ni adalah platform. Adakah anda akan bermain dengan saham? Yang kedua, ramai hari ini bila saya lihatkan dalam dunia online yang saya ceburi daripada tahun 2010 sehingga hari ini. Okey, maknanya boleh jadi senior lah duduk kan dengan umur sekarang ni. Kita lihatkan ramai orang berbicara tentang platform forex exchange, iaitu perdagangan mata wang asing. Itu juga adalah salah satu platform untuk tuan-tuan bermain pelaburan. Benda yang ketiga yang sedang saya lihatkan adalah yang paling popular hari ini adalah platform pelaburan micro investment. Atau dalam mudahnya yang saya lihatkan, yang saya sendiri sedang cuburi adalah pelaburan unit amanah. Okey, ini ada semua platform. Bila saya berbicara tentang platform, bermaknanya apa yang saya bicarakan sekarang ini adalah apakah perbezaan ke antara tiga-tiga platform yang ada ini? Ada perbezaan dia. Yang pertama, perbezaan dia adalah risiko dia. Yang kedua adalah keuntungan dia, profitable dia. Yang ketiga adalah matlamat dia. Okey, setiap platform matlamat dia berbeza dan setiap platform juga memberi ruang dan peluang untuk tuan-tuan rakan-rakan mencipta kewangan. Dalam perkongsian saya sebelum ni adalah menceritakan tentang 3K, iaitu kesihatan, keuangan dan kemudaratan atau kemudahan. Jadi apa yang saya nak share dengan tuan-tuan yang kali ini adalah berteraskan dengan kewangan. Apabila cerita tentang platform, menceritakan tentang kewangan ini, saya benda yang pertamanya daripada 3 tadi adalah platform. Okey, tuan-tuan dah tahu dah platform kita ada 3. Yang pertama tadi saya cakap adalah bursa saham. Okey. Yang kedua adalah forex exchange. Yang ketiganya adalah apa? Platform unit amanah. Ini saja platform yang ada di dalam digital, yang telah pun digitalkan secara online pada hari ini. Okey. Okey, ada yang tanya Cik Nizam, tapi yang Wahid tu dia duduk kat mana? Okey, Wahid tu dia duduk dekat bawah unit amanah. Okey, sistem dia sama, cuma saham saja dia berada di bawah ETF atau exchange transfer. Okey. Jadi apa yang saya nak sharekan hari ini, ini yang pertama, platform. Yang kedua, bila tuan-tuan dah tahu tentang platform,
apakah yang perlunya tuan-tuan ambil tahu? Yang kedua adalah modal. Ramai orang bicara tentang modal. Cik Nizam, dalam broker saham, berapa modal minima? Saya cakap tuan-tuan, tuan-tuan, untuk saham minimanya adalah RM3,000 hingga RM5,000. Itu yang dah terbaik lah untuk bermain dengan market market cap yang rendah, yang nilainya RM1, 70 sen, 60 sen, 50 sen. Okay? Sebab bayanglah tuan-tuan, beli satu lot, satu lot ada 100 unit kali 70 sen, maknanya RM70. Kira kan? Bayanglah, kalau tuan-tuan beli yang satu lot ada 100 unit kali dengan RM1.5, maknanya dah ada RM150. Maknanya tuan-tuan kena beli, kena bayar dekat broker untuk masuk dekat dalam market saham yang tuan-tuan nak order. Okay, tapi bagaimana pula Cik Nizam untuk foreign exchange? Bila kita cerita tentang foreign exchange, dia sebenarnya tertaluk dengan modal yang paling rendah dekat dalam pelaburan adalah di foreign exchange yang boleh on the spot market adalah RM440. Itu yang saya duduk lah, yang saya belajar lah, yang saya ada sini bermain dalam broker, RM440. Dia memang on time, dia memang realistic time, dan dia boleh bagi tuan-tuan keuntungan, dan dia juga boleh bagi tuan-tuan kerugian dalam masa 1 minit. Wow, ini benda yang saya nak sharekan. Okay, dan apa yang saya nak kongsikan juga yang tentang unit amanah. Dah ini popular lah dengan unit amanah di Rais, di Wahid kan. Dah ini kita tengok ini Touch and Go pun dalam proses nak buka unit amanah dia sendiri. Saya tengokkan mereka bukan nak buka unit amanah, mereka nak sediakan platform. Okay, mereka bukan penyedia, mereka platform. Dipanggil Vintage Technology for Security Investment. Maknanya mereka akan join venture dengan public bank ke, mereka akan join venture dengan Maybank ke, mereka venture dengan ASNB ke, mereka venture mana-mana pusat pelaburan, dan mereka akan bagi tuan-tuan platform untuk jual dan beli. It's our truth. Benda yang betul sedang berlaku, dan inilah satu populariti market yang hari ini semua orang dalam proses mencari keuntungan untuk mengekalkan keuangan tabung tuan-tuan, fund family, fund investment tuan-tuan berada dalam keadaan baik dan boleh menjana pendapatan. Okey, saya dah cerita pasal modal. Saya nak masuk peringkat yang ketiga dalam perkongsian saya pada pagi ini adalah ilmu. Benda yang saya sedang duduk dalam YouTube channel saya, tuan-tuan akan lihat saya punya YouTube channel, adalah lebih kepada ilmu pembangunan Akademi Rais Filosofi, di mana saya membangunkan akademi ini adalah dasarnya untuk memberi penerangan, memberi pengetahuan bagaimana sistem Rais Filosofi ini berjalan, dan saya mencuba satu persatu sehinggalah saya berwithdraw keuntungan saya sebanyak RM138.87 dengan modal saya hanya RM3,000 saja. Saya buat, tuan-tuan bagilah berapa percentage yang saya dapat, dan hari ini akaun saya telah pun mendapat keuntungan yang baik dan tidak termasuk bersama dengan keuntungan daripada referral. Referral saya RM140. So far so good, saya dapat withdraw RM287.87. Saya kata it's a good for me, dan sangat-sangat baik. Saya rasa tak perlu nak dipertikaikan bagaimana nak buat. Yang pentingnya ilmu tu saya telah susun atur di dalam Rais Filosofi Academy, dan saya harapkan ini boleh jadi perkongsian, walaupun dia hanya perkongsian yang sedikit dan dia bermanfaat untuk tuan-tuan. Okey, itu saja daripada saya, ilmu. Dan saya minta tuan-tuan dalam perkara yang ketiga, ilmu ini, saya minta lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak main saham, tuan-tuan kena cari guru yang pandai main saham. Kalau tuan-tuan nak main foreign exchange, tuan-tuan kena pandai berguru dengan guru yang pandai memberi tuan-tuan ilmu tentang foreign exchange. Kalau tuan-tuan nak bermain dengan saham Rais, tuan-tuan kena berguru dengan orang yang dah tahu selok-belok dalam saham Rais. Itu sahaja yang saya nak sharekan pada pagi ni. Okay, saya ucapkan terima kasih. Terus subscribe dan like channel YouTube channel Nizam Power. Dan perkongsian saya pada hari ini adalah lebih kepada untuk kita memotivasi dalam membangunkan pengurusan risiko kita di dalam pelaburan. Dan ini adalah yang paling terbaik untuk saya kongsi ke tuan-tuan secara dalam talian. Dan saya harapkan ini boleh membina peluang untuk tuan-tuan
membina jaringan pelaburan yang terbaik di dalam masa kini. Okey, terima kasih. Bye-bye.